Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangon ya lur ya. Oke, di kesempatan hari ini, pagi ini, siang ini, sore ini sekarang sudah jam 8.18 ya lur ya. Jam 8.19. Dan aplikasi Grab Cargo sudah saya nyalakan lur. Nah, sudah saya nyalakan tapi belum ada ordernya masuk, masih nol ya. Oh ya, yang mau minta antar atau jemput untuk wilayah Nganjuk bisa hubungi nomor WA saya lur dengan nomor 085 234 728 926, itu WA saya, bisa dikirim kapan saja. Mau minta antar kemana saja siap, mau minta dijemput di mana saja siap. Sing penting cocok itu kan lur, yang belum subscribe channel Ali Cangon dan dibantu di subscribe, dibantu dibagikan sama teman, kerabat, saudara atau siapalah ya yang mungkin butuh taksi online untuk wilayah Nganjuk. Oke lur, yuk kita cari customer dulu, mudah-mudahan langsung dapat orderan. Oke. Oke lur, ini di WA oleh customer suruh jemput di daerah Mojosari atau Mojo mana ya. Habis itu antar ke terminal. Yuk kita eksekusi ya. Ini posisi saya berada di Gedung Juang lur. Kita jalan ke tempat customer dulu ya. Kita jalan ke tempat customer dulu lur. Pulau Galeri yang mobil. Oh, nggih. Ben boten biasa sama gini. Ini badai tidak putih tak? Si, mungkin mandap agen Rosalia Rien, kalau terminal. Wow, terminal. Iya, tapi masih kali Mbak itu loh niki, mungkin mandap Rosalia. Oh, matang gitu. Jadi kan badai langsung Jakarta lek kalau badai tapi kota Rogor ini. Oh, alang gitu. Kamu nah, sel setugal ini aja ngetasnya kacung pergi. Gimana pun, kata nomor. Ah, saking Malang sih tiangnya, mobilnya dia putih yang atau nih ayolah putih. Oke lor, customerku sudah turun lor dan ini siap menerima orderan berikutnya ya. Pokoknya tetap semangat baiklah. Oke lor, ini baru dapat orderan lor ya, ini sekitar jam 15.52 ini baru dapat orderan masuk dari Elvina Fitri, Musi Jalan Musi Musi Begadung Nganjuk, tujuane angkringan Kopdar Sugiwaras. Kita sekus ya. Oke. Oke. Ini posisi hujan lor. Baru dapat orderan dari pagi tadi online. Hampir setengah hari nunggu orderan. Ya kita jalan ke tempat customer dulu, oke? Okay? Kita jalan ke kota aja lah, di desa gini ordernya ngawur-ngawur lor, baju basah-basah masuk dalam mobil karpet lor, bau ya. Oke lor, ini posisi saya berada di Gedung Juang lagi ya, dan ini belum ada orderan yang masuk lagi gara-gara satu orderan tadi ya. Orderan pertama baru masuk langsung tak cancel karena apa ya, basah semua badannya, basah semua ini di daerah Begadung. Tujuan yang sama ini, yang order juga sama. Kita nunggu di sini dulu, mudah-mudahan ada orderan yang pau gitu ya lor ya, harapannya gitu. Oke. Oke lor, ini baru dapat orderan lagi ya, jam 17.03 ini baru dapat orderan lagi. Rajin Rapi Teller Pak Tower masuk ke timur Jalan Pape. Oke. Jalan Pape bisa pora ya? D
dicoba dulu ya, oke? Orderan pertama ya lor. Orderan pertama tadi di cancel, tak cancel ya. Terus orderan kedua cancel lagi, terus ini baru orderan ketiga. Gimana coba? Terus gak apa-apa lah, dinikmati. Sampun. Iki barange. Ya. Assalamualaikum. Amit marine pisan we. Iya, sekedar. Oh iya, mari tambah. Stasiun Bu. Nggih. Saged, tapi tambah 4.000, Bu. 4.000 5.000-an lah. Saged nak ngeterakan. Maksudnya dinggo niku, dinggo parkir. Nggih. Nek ora ya wis ra apa-apa lah, Mas. Saged sampai teras saged, tapi tambah 5.000, 4.000-an lah. Parkir. Gambel parkir niku. Oke lor, customerku udah turun, tak turunkan dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, siap menerima orderan berikutnya, mudah-mudahan langsung dapat harapannya kan kita. Oke, yuk kita jalan. Oke lor, ini sekarang sudah jam 20.51 lor ya. Ini tadi nunggu orderan cuma dapat satu, gara-gara ini tadi dapat cancelan ya. Cancelan orderan pertama di cancel ini tadi. Jadi agak apa ya, agak anyep istilahnya. Orderan pertama, orderan kedua di cancel, terus baru dapat orderan ketiga ini. Habis itu wes sampai sekarang enggak bunyi sama sekali lor. Ya wes dinikmati wae lah, namanya juga rezeki ya. Sudah ada yang atur. Berhubung wis malam, dilanjut besok. Wes gitu lor ya, terima kasih dan assalamualaikum.